dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sidang sudah terbuka dalam rangka wisuda sarjana ke-88 Universitas Negeri Palembang 7 Maret 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Kami sarjana alumni Winra Denpasar berikrar. Menjaga nama baik alma mater. Dan berusaha mengembangkan. Menyebarkan. Serta mengabdikan ilmu yang kami dapatkan. Untuk kepentingan bangsa. Negara dan agama. Menjadi manusia yang unggul, karena itu orasi ilmiah saya pada hari ini saya berikan kunci-kunci untuk menggapai kesuksesan dunia dan akhirat. Sebagai pohon untuk berkenan Ketua Senat di Universitas Palembang khususnya para mahasiswa Palembang. Perdana Menteri Sekjen melantik dan melepas para sarjana Universitas Palembang periode Maret 2024 sebanyak 1.059 orang. Saya melantik saudara-saudari sebagai sarjana, magister, dan doktor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sesuai dengan fakultas dan tingkatan masing-masing. Semoga rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai saudara-saudari. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk para alumni, secara khusus saya persembahkan sebuah pantun. Berangkat ke kampus setiap hari, menuntut ilmu tiada henti. Selamat berkarya para alumni, turut serta membangun negeri. Demikian sambutan dari saya, sekali lagi selamat kepada para alumni yang hari ini di wisuda. Semoga keberkahan dan kesuksesan akan menyertai kalian semua. Wallahu a'lam.